Oke guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu guys. Subscribe karena subscribe itu gratis guys. Tidak dipungut biaya apapun guys. Ayo guys, saya hitung guys. 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Oke, kembali lagi bersama channel Agus Gaming. Di sini saya akan mainkan Natalia ya. Natalia itu jika di ranked tuh banyak di ban. Karena mungkin skillnya yang mungkin bagus, yang epic skinnya, jadi di rank epic legend mythic biasanya di ban ini Natalia. Soalnya ini aku bisa hilang gitu. Bisa sakit kalau buat new MM. Nah, saya di sini ya ngomong di sini sebentar lagi kita akan season 2 hours later. Ya, akan menunjukkan build Natalia yang katanya sakit. Natalia ya, buildnya Natalia seperti ini. Build Natalia yang pertama pakai jungle, karena Natalia harus ngejungle dulu. Sama. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke play gameplaynya. Oke, kita di sini sudah ada di gameplaynya. Gameplaynya saya ya memakai Natalia. Saya Natalia itu memakainya seperti ini. Pakainya emblem spellnya spell inspirana. Damage-nya biar 2 kali lipat supaya kena musuhnya. Jadi oke, kita sudah ada di gameplay. Oke. Kita pertama-tama Natalia itu ikut jalur bawah ya, pakai ke bot lane di bawah. Ya, di bawah pakai bawah. Pertama emblem jungle. Pertama kita jangan ngambil buff. Sebenarnya Natalia itu hero yang enggak assassin yang enggak butuh buff ya menurut saya. Enggak tahu menurut kalian ya. Hancurin minion dulu. Sudah itu kita lanjut. Kita makan gelombang tuh. Kita bunuh kelomang. Ya gold kita tinggi. Kenapa tadi saya pakai emblem jenggelan kaki? Karena aduh diambil. Oh my god. Wow. Kita cicil dulu ini ya, busa cicil. Kita cicil. Oke. Jangan nafsu ya guys, jangan tiru tadi saya nafsu. Untung saya nggak mati. Biasanya saya mati nafsu kalau kayak gitu. Nafsu lah, jangan nafsu intinya. Awas, hati-hati Fanny suka ke bawah cepet Fanny. Jangan, misalkan kalau main Natalia itu sebisa mungkin jangan dekat-dekat jungle kayak gini ya kalau ada musuh, soalnya ketahuan sama minion. Dia bisa bikin ketahuan. Penting di mana Natalia itu misalnya nyawa dikit, yang penting enggak ada Aldous. Kalau ada Aldous, misalnya kita nyawanya sekarang, kita harus ke belakang, harus recall ya, cepat-cepat recall. Takutnya Aldous ngulti kita mati. Kan bahaya. Nah, kita amanin dulu tower bawah, nanti roaming ya Natalia tuh. Hyrosnya ngomong yang gak beres ya, jangan ditiru ya guys. Lalu kita coba bantu. Oke, dibantu. Oke. Mari. Kita cicil. Tuh, ketahuan guys. Aduh. Mati. Sorry. Terus Aldous lagi abis ngincerita, kita skill 2. Enggak ada rasanya pasti. Kita lolos bisa. Maaf ya saya mainnya genop. Saya agak grogi sini bagi record. Gua pertama kali record ya guys, maaf.
my god! Wow! Maaf ya, guys. Tuh, Natalia nyuduknya kayak gini. Tuh. Dapat, kita dapat. Kocong ya, kocong. Oke. Okay. Dia malah ribut sendiri, kawok. It's time to stop, okay? No more. Enggak tahu kok ngejarannya apa gimana. Pesannya yang love ya. Tapi setahu saya kayak gini nih. Vaninya GG oi. Mana nih? Oh ya, satu lagi, jangan banding-banding ciduk tank ya. Ciduk tank itu tebel banget. Guys, di video ini banyak kekurangannya, tapi saya sini mencoba yang jadi terbaik lah. Oh, satu lagi guys, ada kunci, ada kuncinya. Kalau kita tertinggal gold sama musuh, kita harus beli ini. Itu kuncinya. Banyak orang yang tahu, juga banyak orang yang tidak tahu. Itu sangat kuncinya penting. Dan kita tunjuk ini nih, yang ini. Dan jungle kita harus banyakkan stack-nya sampai 15 kali. Itu bisa nambah damage. Kita bantu Fanny balas. Nice, Fanny-nya hebat. Pokoknya bisa di mati tuh ya. Hancur mati. Seperti itu ya. Gimat. Nope. Bruh. Wow. Gua cicil 101 loh. Nope. Mana yang ngomong tadi? Mana yang ngomong coba? Kita tunggu sangat. Orang yakin. This is not okay. This needs to stop now. Nope. Tenang aja, nggak usah beli immortal. Selamat kok. Sabar. Kita cari MM nih. MM musuh. Aduh, nge-lag. Setan sialan.
mati. Wow. Kan? Kita coba God yang katanya nggak bisa pakai Natalia, coba. Gue mau tahu gimana sih sebatnya God ini. Nah, tunggu ulti guys. Tunggu kita ada ulti aktif. Oke, ulti udah aktif. Aduh, boleh pakai immortal. Oke, okay, MM di sini. MM clock. MM mati. Aduh, saya ikut mati sama ya busa. Tambah. Kita gantian ya, bos tadi, bos. Gantian gue. Jengkelnya kalau main Natalia kayak gini guys, nge-lag. Yang susah di dia itu nge-lagnya guys. Coba kita tengok-tengok di sini. Ah, udah diambil buffnya. Tuh MM-nya gue cari di situ setan. Bagus. Double kill, asik. Kesek-kesek terus guys. Tidak bisa berkutik kayak busa. Kita comeback, betul-betul comeback. Tero ini bisa buat comeback guys. Lah, hero ini ngepush cepatnya. Sakit guys. Ngepush guys, kita ngepush. Hero comeback, comeback. Kita comeback guys. Uhu, comeback. Uhu. Comeback. Kita comeback, akhirnya kita victory. Asik. Sekian ya guys dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf saya ganup. Oh my god, begitulah pesan Natalia saya. Epic comeback, kita epic comeback guys. Saya sedikit noob ya, mohon maaf saya noob. Saya bukan pro player, saya di sini hanya bisa, saya hanya manusia biasa dan saya akan belajar, akan terus belajar guys. Dan juga subscribe channel ini dan like ya guys, share kalau bisa supaya channel ini bisa berkembang, saya bisa menunjukkan tutorial yang lain. Terima kasih, bye bye.